channel YouTube-nya Planet Jeep. Kali ini kita lagi mau touring lagi, mau ke Pangandaran, nginap semalam di Pangandaran, terus kita langsung cus ke Jogja. 2 hari kita di Jogja. Jadi sekarang hari Kamis, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ada 4 hari, 3 malam kita mau touring bersama JKMPC. Tuh, di sini ada Big Ass. Itu apa ya kemarin kita sebut? Pokoknya ini kalian pasti hafal kan mobil ini. Nah, ini sekarang ikut juga touring di JKMPC. Ada satu anggota baru juga. Ini baru terdaftar kemarin nih. H-1 sebelum touring langsung ikut daftar JKMPC. Hari ini langsung ikut touring, woy, keren banget. Pokoknya kalian ikuti terus ya kegiatan kita bersama JKMPC Touring Pangandaran to Jogja selama 4 hari. Perjalanan tadi kurang lebih, sekarang ini jam 2. Tadi kita start di jam 9. Ya, jam 9 ke Cidaun. Ya, berarti udah 5 jam kita perjalanan. Kita istirahat makan siang dulu di daerah Cidaun. Cidaun. Lauknya banyak. Banyak dan lapar. Nih, sekarang jam berapa? Jam 8 malam lewat 10 menit kita udah sampai di Bamboo Beach Bar and Resto. Jadi sebelum menuju hotel, menuju tempat penginapan kita, kita mau makan malam dulu di sini. Dari sini sih ke tempat penginapan kita kurang lebih sekitar 5 km. Udah gak jauh lagi sih. So, kita mau menikmati makan malam dulu bersama JKMPC. Ini nanti tempatnya itu persis di pinggir pantai. Keren banget tempatnya. Dan ada musik juga nanti yang menemani. Makanya makan dulu ya. Selamat pagi. Nah, ini alhamdulillah sudah sarapan, sudah breakfast. Kita menginap di Laut Biru Resort Hotel di daerah Pangandaran. Jadi view-nya sana tuh langsung ke pantai, keren banget. Ini lumayan rekomendasi di daerah Pangandaran, tempatnya enak, nyaman, makanannya juga enak nih. Buat kalian yang berlibur ke daerah Pangandaran, boleh nih salah satu rekomendasi hotel, Laut Biru Resort Hotel. Ini lagi persiapan mau berangkat. Lanjut, kita mau ke Jogja hari ini dari Pangandaran. Teman-teman udah santai-santai habis sarapan, lagi mau siap-siap. Di situ langsung kita cus ke Jogja. Ikutin terus ya pokoknya ya. Sampai akhir video ini, sampai akhir kegiatan kita touring bersama JKMPC Pangandaran to Jogja.
Kita sudah nyampe di Kebumen, betul Tung? Betul, kita udah Kebumen, perjalanan kita sudah cukup jauh dari Bekasi, kita start kemarin, hari ini kita udah di Kebumen, habis makan siang, biarpun agak telat ya? Iya, agak telat, karena kita memang kondisi jalanannya agak padat. Iya, karena kan kita lewat jalan lintas kan, jalanannya agak padat, jadi tetap kita berhati-hati. Karena JKMPC agak tertib di jalanan. Enggak agak dong, memang tertib. Tertib di jalan. Harus tertib. Jadi ya kita ngikuti alur yang ada. Ya, dari sini kira-kira kita ke kurang tujuan lebih, ke Jogja kurang lebih sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah lagi kita akan masuk ke kota Jogja. Oke, ikutin terus ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah nyampe di Kraton Bale Raos. Kita mau makan malam dulu di sini bareng sama rombongan JKMBC. Baru dari sini nanti perut udah kenyang, baru kita check-in di hotel. Seru banget perjalanan kita, touring kita bersama JKMBC Pangandaran to Jogja. Asik, seru banget. Jadi ini adalah salah satu touring sebelum menjelang Ramadan. Kita mau makan dulu ya. Dadah. Kereta manajemen, ini black line, ini red line, ini black line. Ini tempatnya sih keren banget ya, suasananya benar-benar kental dengan suasana Jawa banget. Jadi ini keraton banget, kalian bisa lihat itu. Tempat duduknya juga ini kayu semua, sampai ada, ini mungkin histori atau sejarahnya ya, kurang begitu tahu sih. Pintu gerbang selatan Kraton Yogyakarta dahulu ini 1899. Cuma ini doang yang canggih. Sisanya sih keraton bagus sih, keren banget ini. Namanya tadi Bale Raos. Kita mau makan malam di sini. Rekomendasi sih buat kalian yang benar-benar mencari suasana kental dengan suasana Jawa, ini bisa jadi salah satu tempat makan. Katanya sih keratonnya sangat dekat dari Bale Raos ini di sebelah sana. Keren. Ikutin terus ya kegiatan kita. Ya. Nah, di sini tempat makan kita udah siapin sama pihak Red Line Management. Nah,
baru masuk aja langsung kita disambut dengan lantunan lagu Jawa atau Jowo. Itu juga sudah ada spanduknya tuh, spanduknya touring menyambut Ramadan 24 sampai 27 Maret 2022 JKMPC disupport oleh Redline Management. Ini ada ketum kita. Ini adalah seorang pelaut sekarang menjadi seorang driver. Ini adalah RC abadinya JKMPC selama touring. Tidak boleh tidak, harus. Kita mau makan malam dulu. Selamat datang di Jogja. Sebelumnya kita mau lihat dulu, kita mau ngintip-ngintip menu makanan yang disediain buat rombongan JKMPC. Ini sih biasa, ini gorengan, ini sambal, terus ini kakap mangut. Tuh. Kakap mangut. Tuh. Ada yang tahu nggak tuh kakap mangut apa? Nah, ini garang asam, spesial masakan Jawa, garang asam. Kita lihat ada apa lagi? Lombok ketok nih, ada yang tahu nggak sih lombok ketok nih? Tulis aja di kolom komentar kalau misalnya ada yang tahu nih lombok ketok. Ini ada sambal goreng telur, tumis toge. Saya belum lihat gudeg nih di sini. Harusnya ada gudeg nih di sini di menu, karena ini kan benar-benar khas Jawa. Belum kelihatan gudeg, mungkin nanti akan datang belakangan. Saatnya kita santap malam dulu ya.